Ôi chơi. Ơi. Pada kabarnya gimana dah? Alhamdulillah sih gua baik. Alhamdulillah gua juga baik. Eh lu BTW makin kesini makin kelihatan makin cakep aja lu Sal. Ah apaan sih, biasa aja padahal. Enggak, soalnya makin dilihat makin kelihatan. Apanya tuh? Dosanya. Cuaks. Assalamualaikum. Ya, waalaikumsalam. Apa benar ini rumahnya Bapak Faisal? Oh ya benar Pak, masuk. Dok, muka saya kenapa ya? Belakangan ini gatal-gatal terus muncul bintik-bintik merah. Ini kenapa ya, Dok? Sebelumnya kamu habis apa? Kok bisa sampai kayak gini? Oh, ala begitu ceritanya. Baik, saya cek dulu ya. Oh, ini mah kemungkinan iritasi biasa. Bentar ya, obatnya saya ambil dulu. Minum ini ya, 2 kali sehari sehabis makan. Punten, Mbah. Nggih, ayo masuk.
Silahkan duduk. Ono apa toh sampean jauh-jauh datang kemari? Gini gini mbak, akhir-akhir ini muka saya bintik-bintik merah. Terus saya udah konsultasi ke dokter juga, kata dokter sih cuma iritasi biasa, tapi nggak sembuh-sembuh. Ini kenapa ya mbak? Sepertinya saya harus cek dulu kang. Setelah saya cek raut wajah kamu, sepertinya ada yang tidak suka dengan kamu. Sepertinya kamu kena guna-guna. Mbah tahu nggak gimana caranya biar muka saya sembuh lagi? Tentu sangat bisa, tapi ada syaratnya. Oh alah, oke mbah. Sebentar ya. Bismillah. Ya, assalamualaikum Tat. Waalaikumsalam. Gini Tat, saya mau nanya nih, ini kenapa ya muka saya bintik-bintik merah ya Tat? Padahal tuh acara minggu kemarin gak kayak gini Tat. Terus saya udah coba periksa ke dokter nih Tat, tapi hasilnya sama aja. Terus teman saya malah nyaranin pergi ke orang pinter Tat, karena katanya saya kena guna-guna. Tapi sih saya gak percaya kalau saya kena guna-guna. Terus ada tuh teman saya ngasih tahu, katanya saya kena penyakit ain. Ain tuh apa sih, Tat? Oh, penyakit ain. Ain itu seperti penyakit gitu. Jadi, kalau kita sering melihat orang lain yang punya, maka timbul rasa iri dengki. Bukan cuma bikin masalah buat orang lain, bisa merugikan diri sendiri. Coba sebaiknya kamu ingat-ingat siapa yang muji kamu pas acara kemarin. Dan kamu jangan pernah coba-coba berobat ke orang pinter. Karena menurut hadis riwayat Muslim, barang siapa yang mendatangi araf atau peramal lalu menanyakan sesuatu kepadanya, maka sholatnya tidak akan diterima selama 40 malam. Iya Tat, maaf ya Tat, saya kan gak tahu. Tapi saya pas itu inget Tat, siapa yang uji saya pas lagi acara. Gak mungkin kan kayak orang lain yang uji saya, soalnya cuma dia doang sih. Kamu yakin? Kamu jangan berburuk sangka kepada orang lain. Yakin Tat, soalnya dia tuh loh, orangnya suka irian sama saya. Ya udah, kalau kamu yakin orangnya suruh bawa ke sini, nanti saya jelasin. Baik Tat. Udah, makasih ya Tat. Kalau gitu saya Pak pamit pulang dulu Tat. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum Pak Ustaz.
Eh, Pak Ustadznya ada di rumah? Oh, Pak Ustadznya lagi di masjid, Mas. Oh ya udah teh, kita pamit dulu ya. Assalamualaikum. Assalamualaikum, Tat. Waalaikumsalam. Eh, Deisel, ini teman kamu yang waktu itu ya? Ya udah, kita langsung ke tempat wudhu aja ya. Eh, bentar, Pak. Yang dimaksud penyakit lain itu apa ya, Pak? Saya belum terlalu paham, Pak. Jadi gini. Oh. Tapi waktu itu saya cuma muji dia, Tat. Kok dia bisa kena, Tat? Mungkin saja bisa kena karena ada sifat iri dan dengki. Mungkin ada di kita, tapi kok bisa berpengaruh gitu ya ke muka dia? Nah, seharusnya kamu jangan begitu. Kita harus memujinya dengan ikhlas, tanpa ada rasa iri. Ya Tat, maaf ya. Seharusnya kamu minta maafnya ke dia, bukan ke saya. Sorry ya, brother. Mungkin gue ada sedikit iri sama lu. Ya, silakan. Jadi, air wudhunya untuk membasuhi teman kamu, Faizal. Oh, gitu ya, Tat. Ya udah, kalau gitu saya langsung wudhu aja ya, Tat. Alhamdulillahirrabbilalamin. Sekarang kamu Isal, basuhi wajah kamu dengan air wudhu ini untuk menyembuhkan penyakit ainnya. Dan jangan lupa sebelum membasuhi wajah kamu, sebaiknya doa untuk diangkat penyakit ainnya. Gini Tot, nih, kan muka saya nih. Apa gua udah nyantuk? Permisi, bisa saya bantu anjing? Gimana anjing ngomongnya? Terus ada teman saya nyaranin, katanya suruh pergi ke orang pinter aja. Katanya iya, ada apa? Ayo. Hai sayang,